Revolusi TV dimanapun Anda berada. Kembali, kami akan menyampaikan berita dari beberapa daerah. Bersama saya Zia Arifin, inilah berita selengkap. Ketua Umum Forum Wartawan Bersatu Indonesia, Forwabi, Haji Arief Hidayat SH menggandeng PT Catur Inti Chemical CIC, Jababeka Cikarang, berbagi berkah. Senin tanggal 19 September tahun 2023 menyantuni dan memberikan perlengkapan sekolah bagi yatim piatu siswa-siswi SDN Anggadita 2 Desa Anggadita, Klari, Karawang. Selain santunan juga pemberian peralatan sekolah berupa pensil warna, krayon, dan buku gambar. Ketum Forwabi melakukan ini agar siswa-siswi yatim piatu tetap semangat dalam mengejar cita-citanya. Sudah kesekian kali Ketum Forwabi melakukan giat seperti ini di wilayah Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada anak-anak kami, anak-anak kita, ya, bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Forwabi melalui Arif mendapatkan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan kegiatan ini kami harap tidak hanya sampai di sini saja, ya. Ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan masih berkelanjutan. Sekali lagi sama sekolah yang ada kedua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Forwabi melalui Bapak Arief. Terima kasih. Sebagian rejeki yang didapat, ada sebagian rejeki yang menjadi hak bagi yatim piatu. Kondisi SDN Anggadita 2, baik bangunan dan perlengkapan sekolah banyak yang disupport dari orang tua siswa, juga dari perusahaan. Perlengkapan yang mendesak dibutuhkan saat ini, meja kursi guru dan lemari atau rak buku. Rio Bewok, Revolusi TV, mengabarkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, pamit undur, dan sampai jumpa.